Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Puniskir Malang, channel yang selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan khususnya perawatan luka. Nah, pada video kali ini kita kedatangan pasien ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih sudah 8-10 kali ya, kalau salah ini sampai 10 kali ya. Ini perawatan ke 10. Nah, ini kondisinya sudah lumayan bagus ya, yang ada dua luka ya di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, kaki kiri dan kaki kanan yang luka ya, jadi bagian pinggir. Nah, ini setelah kita buka perbannya, kita cuci seperti biasa dengan menggunakan air mineral dan sabun khusus untuk mencuci luka ya. Nanti kita lihat seperti apa lukanya ya yang sudah sembuh ini setelah kita cuci. Oke, ini seperti biasa kita gunakan teknik irigasi ya, dengan cara diguyur seperti ini ya. Kemudian oke, untuk ini ya teman-teman, mohon maaf, untuk cairannya di sini kami menggunakan cairan infus ya. Jadi bukan air mineral, sama saja sebenarnya. Tapi yang disarankan memang air mineral, cairan infus daun ini ya, rebusan daun jambu biji dan rebusan daun sirih. Nah, itu kelihatan ya di bagian kiri ya, sebelah kiri bawah tuh bagian lukanya, yang di atas itu yang putih itu bekas luka dulu ya, info dari pasien. Nah, yang kita rawat ini bagian kiri bawah ya. Nah, ini bisa dilihat ya kondisi lukanya seperti ini. Nah, ini sudah nutup, tinggal ini ya penebalan kulit saja. Nah, ini sudah menutup dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu membuang jaringan mati setelah dilakukan pencucian luka ya. Kita keringkan dengan kasa steril baru langsung ke pemilihan balutan ya. Di sini kami menggunakan Burnazin Plus ya. Kita oleskan secukupnya sesuai dengan luas lukanya. Nah, untuk absorbennya ya, di sini kami menggunakan foam dari Optisalite ya. Ini sangat bagus sekali ya. Daya serapnya dari bisa menyerap cairan dari sedang hingga banyak ya. Kemudian bisa menyesuaikan lekukan bentuk tubuh ya, atau kaki ya seperti ini ya. Jadi bisa menyesuaikan dan bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Oke. Setelah diberikan foam baru difiksasi ya. Jadi difiksasi itu artinya di plester ya bahasa ini ya. Bahasa awamnya itu di plester dengan menggunakan, di sini kamu menggunakan Hipavik teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat ya cara plesternya seperti ini. Nah, oke, usahakan tertutup dengan rapat ya untuk menghindari kontaminasi bakteri dari luar. Nah, seperti itu. Oke, luka pertama ya, luka di kaki kiri sudah selesai. Nah, oke, tinggal ke luka bagian kaki kanan ya. Dan ini lumayan agak susah ya, karena masih ada slav atau jaringan kuning ya. Nanti seperti apa kondisinya kita lihat setelah kita buka terlebih dahulu balutannya ya. Ada di bagian sisi kanan dan bagian bawah ya. Oke, kita buka dulu balutannya ya, hati-hati sambil diguyur agar tidak lengket dan tidak nyeri pada si pasiennya. Nah, seperti itu. Oke, kita siram. Nah, itu bagian, nah itu di bagian bawah, di bagian tumit ya kurang lebih. Nah, itu masih kelihatan kuning. Oke, kita cuci terlebih dahulu dengan menggunakan cairan infus ya. Oke, kemudian baru menggunakan sabun khusus untuk mencuci luka ya. Ya, pastikan semuanya tercuci ya, untuk bagian kaki ini seluruhnya. Jadi bukan hanya bagian lukanya saja. Nah, tujuannya agar di bagian semua kaki ini tidak ada bakteri ya, yang akhirnya nanti merambat ke luka si pasien. Makanya dari itu kami mencucinya sampai semua bagian kaki seperti itu. Oke. Setelah diberikan sabun baru kita bilas kembali dengan menggunakan cairan infus ya. Nah, pastikan semuanya terbilas. Jangan sampai ada sisa-sisa sabun yang sudah kita berikan tadi. Oke. Setelah itu baru kita keringkan ya. Nah, ini ya kondisi bagian sisi kanan ya, bagian kaki kanan ini
masih kuning, kelihatan banget ya. Jadi ada jaringan slav atau jaringan kuning di bagian lukanya, dan ini lumayan agak susah ya. Nanti kita lihat seperti apa dressing apa yang kita gunakan. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Oke, setelah dikeringkan ya, kita tambahkan antiseptik. Di sini kami menggunakan antiseptik Teknodi ya. Dan kemudian karena masih kuning, kami tambahkan terapi ozon ya, dimana fungsinya untuk mengurangi bakteri dan membantu mengurangi odor atau bau pada si luka tersebut. Oke, kita setting selama kurang lebih 15 menit ya. Ini setelah si luka setelah dilakukan ozon. Nah, itu masih kelihatan banget, masih kuning. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan Burnazin Plus ya, kurang lebih sama dengan balutan yang ada di atau dressing yang kami gunakan di kaki sebelah kiri ya. Nah, tapi ini ya akan terolesi dengan sempurna, jadi semuanya harus terolesi ya. Oke, dan menyesuaikan ya, jadi kalian harus menyesuaikan. Kalau misalkan ada luka seperti ini, ambil salep Burnazin Plus kemudian dioleskan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kami menggunakan Melolin untuk memaksimalkan kerja si Burnazinnya ini. Seperti itu. Oke, kita tempelkan. Setelah itu baru kita tambahkan kurang lebih 3 lapis kasa steril ya. Itu kelihatan ya. Oke. Kita tambahkan di atasnya setelah Melolin. Oke. Begini caranya ya teman-teman ya. Jadi agar lebih mudah, kita fiksasi dulu, kita plester dulu bagian sisinya. Kita plester lebih memudahkan kita untuk menaruh si kasa tersebut di atas melolinnya. Kemudian kita kasih lagi plesternya di sisi sampingnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah terfiksasi dengan rapi ya, dengan kasa yang lumayan tebal ya, 2-3 lapis kurang lebih. Jadi menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau masih ngerasa kurang dengan 3 lapis, bisa tambahkan lagi jadi 4 lapis dan seterusnya. Oke. Oke, setelah itu baru difiksasi lagi ya agar lebih aman dan rapi juga dengan menggunakan kasa gulung. Oke, setelah itu baru difiksasi lagi dead plaster ya, bagian luarnya. Nah, sudah tertutup dengan rapi dan pastinya pasien lebih nyaman dan aman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya untuk channel ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan dari Pediscare Malang. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Halo Sobat Pediscare Malang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya. Apa sih kira-kira informasinya? Informasinya ini adalah seputar mengenai WMC. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih WMC itu apa? WMC merupakan suatu One Management Camp, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pediscare Malang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka. Nah, selain itu juga, teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya. Nah, selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Pediscare Malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Wah, pasti seru sekali ya. Oke, teman-teman, ada yang masih bingung mungkin ya dari UMC itu seperti apa kegiatannya, akan ngapain aja kiranya. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya. Jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman.